Nama saya Arteta Nasrani, saya berusia 11 tahun. Saya menjadi anaknya tunggal selama 7 tahun. Tapi semua berubah ketika adik saya lahir. Saya suka cemburu sama adik saya karena dia suka disayang sama orang tua saya. Makanya saya suka kesel sama adik saya. Arteta sulit menerima kenyataan adiknya sering mengambil barang mainannya, sehingga dia sering marah-marahin adiknya dan adiknya sering menangis. Waktu di sekolah minggu, saya belajar tentang kisah saudara kembar Esau dan Yakub yang saling memaafkan sebagai saudara. Saya menangis dan sadar kalau saya harus mengasihi adik saya. Lalu dia maju bersaksi, dia panggil adiknya, dia peluk adiknya. Kami sangat terharu melihat perubahan dari sikap Arteta ini. Dan setelah itu, dia menjadi pribadi yang sayang sama adiknya. Dan sering membantu menjaga adik dan mengurus adik. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya bisa belajar tentang mengasihi adik saya. Dan saya berjanji akan lebih sayang dan menjaga adik saya. Saya tidak akan cemburu lagi sama adik saya. Saya berharap Arteta menjadi anak yang mengasihi orang tua, saudara, dan teman-temannya. Saya melihat apa yang dilakukan oleh CBN melalui pemuritan anak lewat Superbook sangat efektif, apalagi bagi kami yang ada di daerah Kalimantan ini. Saya berharap CBN bisa terus bekerja sama dengan kami untuk terus menjadi berkat bagi anak-anak dan komunitas di daerah kami. Terima kasih CBN, Tuhan Yesus memberkati.